ini Pak, pasar lo Pak. Iya ya. Bahan bakunya apa saja, impor atau lokal, dan berapa banyak setiap harinya? Berapa sih jumlah produksi setiap hari? Apa kelebihan Mayora dibanding produsen makanan lainnya? Produk Mayora yang mana yang paling disukai masyarakat Indonesia? Teh pucuk. Oke. Okay. Yeah. Guava. Iya. Tropika, terus creamy latte. Ya, ya, ya. Energen. Iya. Oh, yang bisa jawab bakal dapat hadiah. Terima kasih salam bantu. Beril. Lumayan ya. Enggak usah jajan lagi sebulan. Reporter cilik ini kan dari anak-anak yang terpilih dari beberapa sekolah. Pikir mereka adalah bisa menjadikan corong ataupun ajang untuk promosi produk-produk Mayora, sehingga dengan begitu mereka lebih bisa memperkenalkan ke seluruh warga yang ada di Indonesia. Harapannya adalah mereka akan lebih tahu produk-produk kita dan lebih mencintai produk kita. Nah, mereka tadi sempat keliling ke dalam factory. Kita berharap mereka lebih tahu secara detail prosesnya, bagaimana kita mengolah makanan dengan baik, dengan sehat, hygiene, dan halal. Gimana sobat, bagaimana jalan-jalan reptil ke pabrik Mayora? Kali ini kita sedang berada di gudang Bembeng. Ini adalah tempat kunjungan terakhir pada tur kita kali ini. Bembeng yang ada di sini belum bisa dipasarkan karena mereka harus didinginkan di dalam gudang ini dengan suhu rata-rata 20-24 derajat Celcius. Seru kan sobat? Nantikan liputan kita selanjutnya ya. Makin tahu, makin cinta produk Indonesia.